Dari kabar inspiratif, seorang purnawirawan polisi berusia 73 tahun asal Pare Kediri patut menjadi contoh polisi masa kini. Meski telah berusia lanjut, kakek empat cucu ini bersemangat jalan kaki dari Mapolda Jatim di Surabaya menuju Mabes Polri di Jakarta. Purnawirawan berpangkat terakhir Aibtu ini termotivasi untuk menguji kondisi fisik dan kesehatannya. Inilah sosok Supardi, purnawirawan polisi berusia 73 tahun yang akan melakukan aksi fenomenal dengan berjalan kaki dari Mapolda Jatim di Surabaya menuju Mabes Polri di Jakarta. Dengan membawa seragam brimobnya dulu, purnawirawan polisi berpangkat terakhir Aibtu ini termotivasi melakukan aksi ini untuk menguji kondisi fisik dan kesehatannya meski berusia lanjut. Kakek empat cucu ini juga berharap aksinya bisa menginspirasi anggota Polri yang masih aktif maupun anggota Polri yang memasuki masa pensiun untuk tetap menjaga kesehatan. Atas kesehatan, atas jasmani. Kedua, saya supaya bisa ditiru nanti, mudah-mudahan saya kuat ya sampai mabes, bisa ditiru anggota polisi yang masih pensiun maupun yang masih aktif. Semangat Supardi berjalan dari Surabaya menuju Mabes Polri di Jakarta ini mendapatkan apresiasi dari Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin. Motivasi kita salut dan terinspirasi kesemangatan purnawirawan yang umur 73 tahun berkeinginan ngetes dirinya jalan dari Surabaya ke Jakarta. Untuk memonitor selama perjalanan, Supardi akan didampingi oleh sejumlah anggota Polri di setiap kota yang dilalui secara estafet. Supardi sendiri berharap perjalanannya ini akan lancar hingga sampai di Mabes Polri Jakarta sebelum bulan puasa nanti. Wahyu Pratama, Surabaya.